macam dia dengan YB Mas ni, dia seorang apa, wanita yang cengkal, berani, berjiwa sebagai rakyat untuk masyarakat di Majlis Tanah. Bagi Pak Nan, Pak Nan nampak dia seorang prihatin untuk rakyat Majlis Tanah. Pak Nan dah baca dia punya YouTube, Facebook, apa yang dia buat kerja sama ni di kawasan Majlis Tanah. Bukan walau di Majlis Tanah saja, di luar, di luar kawasan Melaka. Pak Nan tengok dia cara buat kerja. Cukup. Walaupun ada rintangan, orang mengata dia apa pun, kemajuan juga lah. YB selalu datang sini lah, Kopi Tiam. Lalu ni kalau YB datang sini, adalah yang minta tolong, minta bantuan sama YB. YB ni dia tolong, dia pati lah, dia kaum apa semua. Untuk saya nak belajar ni, saya minta bantuan dari Datuk Seri Mas Miniati untuk tampung bantuan, sebab saya bukan dari segi keluarga yang berkemampuan. So saya minta bantuan untuk ringankan beban keluarga. Dia tetap membantu, tak kira apa parti, tak kira apa kaum, dia tetap membantu apa yang kita minta lah kan. Walaupun tak sepenuhnya, tapi alhamdulillah dia tetap bantu sedaya upaya dia. Walaupun macam mana pun, Pak Nan tetap sokong dia. Dia seorang berjiwa, bukan pada sokong pada parti. Waimah YB masuk mana-mana bendera pun, tapi kalau dia berjiwa macam ni, Pak Nan sokong. YB pun buat sebenarnya, pada saya dia buat untuk rakyat. Dia buat bukan untuk poket dia sendiri. Jadi kita nampak kalau dia nak kaya, banyak dah yang sekarang ni yang
buat untuk diri sendiri, rumah besar, banglo apa semua. Tapi YB macam tu juga, tak ada perubahan apa-apa pun. Saya ikut dia, follow dia satu persatu. Kita tak mengharapkan apa-apa. Apa yang dia buat untuk rakyat, itu yang kita setuju. Kita buat sama sebab kita cari pada saya, kalau nak cari pemimpin kita, carilah yang buat berjiwa rakyat. Bukan yang buat untuk diri sendiri. Saya kena Amy kan, Willa Amy. Sudah lama dah. Tapi kita macam adik-beradik. Dah nampak, dia nampak saya kan. Dua orang adik-beradik. Dia sendiri cakap dengan saya, kalau dia tak berubah, macam mana dia nak bantu rakyat? Sebab masa tu dah tak ada apa-apa. Macam mana dia nak bantu rakyat? Macam mana yang sentiasa sebelum ni dia boleh bagi pampers, dia boleh bagi alih-alih kalah kan. Jadi dia terpaksa buat demi rakyat. Saya cakap Majlis Tanah, kaum India ini memang support YB. Okey, disebabkan bila kita sebut nak bantuan, tak ada kata tanah, tak ada kata tak boleh. YB sentiasa bantu kita. YB Hemi ni bukan kata. Okey, YB Hemi ni singa. Okey, dia tak takut dengan siapa-siapa, dia berani mencawar. Saya pernah dengar banyak orang merumuskan YB Mak ni lompat parti, mengatakan katak apa. Tapi bagi saya, orang luar tak tahu. Tapi bagi kami dalam Dun Kolinggi dan Parlimen Tanah, kami tahu siapa YB Mak. Orang tahu kata katak-katak. Dia katak, dia lompat sebab ada sebab. Kalau tak ada sebab, dia tak lompat. Sebab ada sebab. Tapi alhamdulillah, atas lompatan dia ke parti lain, dia tak pernah tak jaga kami. Dia semua jaga. Parlimen Mazana semua dia jaga. Terus bekerja, terus berkhidmat lagi. Jadi dengan air kata lagi, terus bekerja dan terus berkhidmat. YB terus bekerja, terus berkhidmat. Okay, YB Amy, terus bekerja, terus berkhidmat. Untuk masa ini, terus bekerja, terus berkhidmat. YB Amy terus bekerja dan berkhidmat. Parlimen Majlis Tanah. Terus bekerja, terus berkhidmat. Terus bekerja, terus berkhidmat. Saya nak YB ini terus bekerja, terus berkhidmat. Dan saya minta lah YB ini kalau boleh terus bekerja dan terus berkhidmat untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya doakan semuanya sihat-sihat saja. Saya masih MIT, Samsudin, calon N02 Tanjung Bidara, mewakili Parti Perikatan Nasional. Saya dengan rendah diri memohon jasa baik saudara dan saudari untuk memberikan saya peluang berkhidmat di DUN Tanjung Bidara. Saya akan berusaha meneruskan khidmat dan bakti saya dengan lebih gigih lagi jika diberikan peluang untuk menjadi wakil. Di balik mendung serata bulu, ada cahaya, ada bentang. Nama saya Mas Ermiyati. Mohon sokongan dan juga bukti. InsyaAllah, saya akan cuba beri khidmat terbaik saya. Terus bekerja, terus berkhidmat. Kepada YB Amy, teruskanlah kerja-kerja YB. Tak payah kira apa orang nak kata sebab cuma Masjid Tanah je tahu macam mana YB kerja. Apapun, YB Mas Ermiyati memang terbaik. Thank you.
takut.